Alfa Teta. Ibu, Pak, aku cerita titik ya. Bisa jawab atau enggak? Saget. Bu, jangan diremehkan sihir. Sing kelihatannya sepilih. Orang kena sihir itu pertamanya memang enggak sakit, langsung sakit parah enggak. Orang kena sihir itu satu persatu perjalanannya. Biar tidak konangan. Bahasa Indonesia konangan nih, apa sih? Ketahuan. Oh, ketahuan. Lah iya. Lah iya. Pertama kali kena sihir itu orangnya gak langsung sewakit, enggak. Pertama kali kena sihir itu, sihir masuk ke badan ini, mulai gak nyaman aja. Kulit kayak tebel. Badan kayak berat. Terus, oh, apa terusan nih? Terus aja jelas. Aja melok-melok ta lah. Badan berat semua. Terus mulai resah. Mulai gak percaya diri. Terus males. Terus gampang simosi. Esmosi. Oh, esmosi ya. Oh, iya. Gampang esmosi. Terus merasa bener sendiri. Itu ciri-ciri orang kena sihir. Terus di situ ojo dikasih sepele, ojo sepele no. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan di tubuh kita seperti itu, bagaimanapun juga langsung obatkan. Ngobat no, bukan harus di sini, enggak, di mana-mana banyak. Lek berobat, jangan sekali-sekali tambah dimasuki. Ngerti tak dimasuki? Lek berobat, ojo salah. Jangan tambah dimasuki, lagi tambah masuki sama Nora, tambah waras, tambah koplak. Nah terus nanti kalau sudah gejala-gejala itu sudah terjadi di tubuh kita, mulai males, emosi, gak percaya diri, begitu-begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena salah satu sukmo sampean itu lepas dari badan sampean. Sing diganti, sukmo diganti setan, jadi sudah lepas. Terus engko mulai gak nyaman, moro sering pusing. Moro mumet, moro perut ini penuh, terus mulai sakit, mulai lambung, alon-alon didik. Engko lek wis waya delay, komplikasi sebadan ada. Makane ana wong kena sihir iku mesti komene critane, lek aku critane gak tau ngreken. Ning sih saya sakit semua di sini kok disilet-silet. Anu kan setiap orang beda-beda. Apa sakitnya pindah-pindah ngono. Dadi kudu sampean tok pindah-pindah, masih penyakit ya pindah-pindah. Jadi sebetulnya enggak di titik-titik semua itu ada ditanami setan-setan itu ya, pacarannya menyiksa satu persatu. Nanti jam sakmene di kene, mene dino iki rong dino kas di kene, mben di kene, ngono-ngono. Nanti pada waktu pas harinya dekat dari kematiannya sampean sudah ditargetkan, mulai ada iso komplikasi engko darah anu. Makane lek apan kena sihir itu walaupun lambung kena, walaupun itu tetap sing diutamano lambung. Kena sihir itu paling tinggi lambung sama hati sama otak. Buat ini di gini ya. Oh nggih. Otak. Cedek ya. Ayo wis. Benar, Bu. Nanti terus hati-hati gimana? Nanti ada waktu dealnya. Delay ku pada waktu wong iku dijukuk meninggalnya ya, apa caranya meninggal. Mesti gak kira gak. Nah, ya kayak tadi malam. Netizen nonton enggak? Tadi malam ada yang nonton enggak? Nonton. Ibunya, putranya ibu ya. Sekarang ada lagi dari Lampung. Ini, ha? Ini anaknya putranya ibu kan? Nah, sekarang ada lagi dari Lampung. Lampung iki mang tak ngono jok mulai tetep nang kene. Nggih. Bengi ku tuh anu nanti wonge kita setan mesti mangke terus ojo bengi-bengi
Nah itu, nah, sudah itu sudah bahaya. Kayak ini tadi yang lepas pocong ini ada tadi. Ada yang lepas pocong. Yang lepas pocong ini tadi sudah penuh ini di anu. Kayak di makam ada. Jadi leher ini sudah penuh sampai ora ketok, mataku tok ketok. Mata-mata ini sampean enggak ketok kabeh. Ah, ketok. Ayo ayo ayo. Kita si Pak Imam. Ayo. Gege monggo Bu temu iki. Agak sini. Iki pasti udah hilang apa?